Media Vietnam panik jelang laga Indonesia versus Vietnam. Media Vietnam, soha.vn, panik jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret. Soha.vn panik karena kedua pemain andalan timnas Vietnam, Doan Van Hau dan Quy Ngoc Hai, dipastikan absen karena cedera. Timnas Vietnam sendiri memiliki ambisi untuk menyapu bersih dua laga kontra timnas Indonesia. Sebab jika dua kali menang atas Indonesia, skuad asuhan Philippe Troisier ini hampir dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sayangnya, ketika berambisi memenangkan pertandingan, Vietnam justru gagal memainkan seluruh pemain terbaiknya. Sebelumnya, dua nama ini juga absen saat timnas Vietnam turun di Piala Asia 2023. Akibatnya, gawang Philip Nguyen kemasukan 8 kali dari 3 pertandingan. Timnas Vietnam akan berkumpul pada 12 Maret untuk mempersiapkan pertandingan melawan timnas Indonesia. Pelatih Troisier tidak akan diperkuat Van Hau dan Quy Ngoc Hai, tulis Soha. Lalu, bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad Garuda mendapat tambahan kekuatan setelah diperkuat bek Venezia Zai Ijaz. Timnas Indonesia pun semakin kuat jika Tom Hai, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chong Aon dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Jika nama-nama tersebut dapat bermain, peluang timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam terbuka lebar. Andai hasil itu tercapai, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus mengunci tempat di Piala Asia 2027. Hai dan Ragnar Oratmangun gagal perkuat timnas. Tom Hai dan Ragnar Oratmangun resmi gagal memperkuat timnas Indonesia lawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama di atas berpotensi absen karena proses naturalisasi menjadi WNI masih panjang. Berkas naturalisasi mereka masih harus dirapatkan di Komisi 3 dan 10 DPR. Presiden mengeluarkan keputusan Presiden bahwa naturalisasi pemain mengambil sumpah dan perpindahan federasi. Sejatinya, berkas naturalisasi mereka sudah masuk di DPR pada awal Februari lalu. Namun, saat itu DPR memasuki masa reses hingga 4 Maret. Hal itu berarti paling cepat proses naturalisasi mereka dirapatkan di DPR pada 5 Maretnya. Berkaca pada proses naturalisasi Jai Ijaz, berkas naturalisasi bek Venezia ini baru dikeluarkan Kepres 6 hari setelah dirapatkan di DPR. Hal itu berarti, Kepres untuk proses naturalisasi Tom Hai dan juga Ragnar kemungkinan keluar pada 11 Maret mendatang. Dan langkah selanjutnya adalah pengambilan sumpah. Lantas, bisakah keduanya langsung mengambil sumpah pada 12 Maretnya? Jawabannya bisa saja. Sebab baik Tom dan juga Ragnar sudah melakoni pertandingan bersama klub masing-masing pada 10 Maret, sesuai yang diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Jika benar ditutup tanggal 13, pemain berdarah Belanda gagal debut melawan Vietnam. Sebab mereka harus menunggu proses perpindahan federasi yang akan memakan waktu 1 minggu. Tak ada waktu santai, Shin Tae-yong sampai Belanda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak memiliki waktu bersantai sedikit pun karena ia telah berada di Belanda untuk memantau dan mengecek kondisi pemain skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini memang sebenarnya sudah lama diagendakan akan langsung ke Belanda. Hal ini sudah tersiar setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu. Namun kala itu, kabar tersebut mencuat karena lini depan timnas Indonesia dikritik habis-habisan. Situasi ini pun membuat timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan dalam dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang.
Tentu saja ini karena kemenangan melawan Vietnam akan menjadi modal bagus untuk timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu saja Shin Tae-yong tak bisa bersantai. Setelah tiba di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia langsung mengadakan pertemuan dengan Nova Arianto. Tak lama kemudian, pelatih berusia 53 tahun itu langsung bertolak ke Belanda. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia mengungkapkan bahwa ia telah bertolak ke Belanda pada hari Kamis 29 Februari. Dengan begitu, saat ini Shin sudah berada di Belanda. Hal ini juga dipastikan dalam unggahannya, yang mana ia menampilkan sederet foto dari ruang tunggu, di pesawat hingga berada di Belanda. Nasib miris Witan Sulaeman di Bayangkara FC, bintang timnas Indonesia, Witan Sulaeman, bisa dikatakan tengah bernasib miris usai dirinya jarang mendapat kesempatan bermain secara penuh sejak bergabung Bayangkara FC. Witan Sulaeman menjadi salah satu pemain muda yang dinilai akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini tak lepas dari kiprahnya sejak usia remaja. Setelah bersinar bersama timnas U19, namanya terus melejit dan bahkan berhasil menembus sepak bola Eropa. Usai lulus dari SKO Ragunan dan membela PSIM Yogyakarta, Witan melanjutkan karirnya di luar negeri bersama klub Serbia, FK Ratnik. Setelahnya, pemain yang kini berusia 22 tahun itu sempat bermain di Lechia Gdańsk di Polandia dan FK Senica di Slovakia bersama kompatriotnya, Egy Maulana Fikri. Karir Witan pun diyakini bakal moncer, setelah dirinya dipinang klub Slovakia lainnya, AS Trencin, pada tahun 2022 kemarin. Sayangnya, perjalanannya di Eropa terhenti pada musim dingin 2023 setelah Persija Jakarta menebusnya dari AS Trencin pada bursa transfer kedua Liga 1 2022/2023. Usai tiba di Persija, Witan selalu jadi andalan sang pelatih, Thomas Doll, hingga pertengahan Liga 1 2023/2024, dengan mencatatkan 28 pertandingan dan torehan 5 gol serta 6 assist. Namun kini pamor Witan seakan meredup setelah dipinjamkan ke Bayangkara FC, alih-alih jadi andalan, ia justru jarang bermain penuh untuk tim berjuluk The Guardian itu. Witan Sulaeman sendiri dipinjam oleh Bayangkara FC pada bursa transfer kedua Liga 1 2023/2024 dari Persija Jakarta dengan durasi selama setengah musim.